Amel Plok. Amel si cerewet. Ya. Ayo tuh. Ke mana? Nges lah. Nges, riut orang ada ngira. Aduh duh. Oke guys, jadi kali ini kita bareng Ibu Amel juga. Nih, kita bakal ajak keluar. Soalnya baru pertama kali kita seharian ya. Dari pagi sampai malam ini guys, Isa jadi. Biasanya kita enggak kan, biasanya kita di rumah kan. Kali ini kita baru, soalnya mau melangka. Bismillahirrahmanirrahim. Si Gebi, jangan ngadat. Ya, ngadat kan? Oh, enggak. Boros, Bang. Oh iya, aku lupa. Step. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan si Gebi tidak mogok guys. Tapi boros lagi cuy. Ini si Gebi boros cuy. Dan ini mintanya pertamax turbo cuy. Bukan pertamax atau apalagi pertalit cuy. Gila kali ini si Gebi. Tuh, mudah-mudahan sih nggak mogok cuy. Nah, oke guys, gimana buat kabar kalian? Kita sapa dulu kalian ya guys ya. Gimana buat kabar kalian? Semoga pada malam hari ini kalian masih baik-baik aja, masih diberi kesehatan, umur yang panjang ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini kita juga bareng Bu Amel cuy. Jadi Bu Amel belum pulang ya cuy. Jadi kita kapan lagi kita bisa main keluar bareng Bu Amel. Jadi kita bakal ajak Bu Amel keluar ya cuy. Kita ajak jalan-jalan kita ke stadion cuy. Jadi gua aduh mogok. Ini motor gua kalau dibawa pelan itu mogok cuy. Jadi maunya tuh kenceng mulu ini motor cuy. Mentang-mentang bore up kali ya cuy. Anjay, sombong sekali gua ya cuy. Yeah. Duh. Jadi kalau pelan tuh motor gua nggak bisa ini malah mati-matian cuy. Jadi harus agak kenceng gitu gasnya tuh ada harus agak dikencengin gitu. Kalau di pelan itu malah kayak berbet kayak mau mati gitu cuy. Aduh, ini apa ya kolotak-kolotak lagi cuy. Apa jangan-jangan sernya pecah lagi cuy tuh. Atau apanya ya cuy ya? Tuh. Tapi nggak tahu dah cuy. Nah, emang ini si Gebi tuh banyak banget ininya ya cuy. Aduh, mudah-mudahan sih nggak banyak lagi masalah cuy. Mungkin kalau nanti kita rungkad lagi kita langsung bawa ke ini ya cuy, ke bengkel, bener-bener bengkel gitu cuy. Kita benerin biar bagus lagi cuy. Hah? Waduh, jalannya juga ini macet. Waduh, pecah lagi cuy ini makanya cuy. Kayak ada kayak share pecah atau apa gak tahu ya cuy. Siapa? Duh. Macet lagi cuy. Soalnya aja hajatan dari kemarin cuy. Dua hari dua malam ini gak kelar-kelar. Lama banget ya cuy. Kalau di gua mah sehari kayak kelar gitu ya hajatan. Ini mah dua hari dua malam cuy masih. Gila. Siapa? Pakai motor apa? Hah? Nggak tahu udah. Siapa yang manggil aku? Aduh, macet lagi guys.
Gila, 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 gila. Ini pertama kalinya kita ya cuy malam bermalam bareng Ibu Amel itu, ajak dia keluar malam-malam cuy. Biasanya kita di rumah, kalau enggak kita ajak ke rumahnya Amel ya cuy. Cuman kali ini kita bakal ajak Amel keluar cuy. Kita ajak jalan-jalan ya guys ya. Yuk guys, jadi kita skip, kita lanjut lagi nanti guys. Soalnya kalau enggak lihat mukanya Amel kalian tuh bosen gitu. Harusnya tuh lihat mukanya Amel. Soalnya banyak banget di komentar, "Bang, banyakan di ngobrol di jalan, guys," katanya. Amelnya mah dikit, buset dah. Kalau emang lihat muka Amel itu, kenapa sih ya, cuy ya? Seneng banget gitu kalau lihat mukanya Amel. Tapi gue juga seneng sih, cuy, kalau lihat si Amel itu kalau lagi ngambek gitu. Kalau lagi ngambek itu dia agak sedikit manis-manisnya apa gitu, cuy. Tapi kalau lagi nggak ngambek itu cerewet ya. Apa sih? Ya yaudah, guys, kita skip, kita lanjut nanti kalau udah di tujuan ya, cuy. Oke guys, jadi kali ini kita udah dibarengin Amel ya guys ya. Si Amel si cerewet, kalau bukan cerewet itu bukan Amel namanya ya guys ya. Kita mau, kamu mau jajan apa? Dih, kamu kok ketawa, emang kamu tahu? Ah, makan ini sosis. Tapi kok kenapa, kenapa kamu ketawa? Ini orangnya mana? Nih, gede nggak? Gede banget. Kalau sama punya ini gede mana? Tapi ini mah. Ibu ini sabar ha. Ah, itu 10. 5.000 aja. Ah iya ya, 5.000 banyak. Alitan. Ah. Kamu mau ini apa ini? Enggak, aku mah. Enggak, harus barengan. Udah aku mah. Digoreng bisa? Digoreng bisa. Ini berapa? 3.000-an. Apa sih itu, nugget? Iya, kotak-kotak ada nih. Kotak-kotak? Oh. Enggak. Enggak aja. Pengen bakso ikan. Mana bakso ikan? Ada ya, ada bayi. Ada. Ya karena aku pengennya bakso ikan. Bistro, ini bistro. Iya. Sama ini. Apa itu? Bonusnya 10.000. Ini teh nugget. Di mana teh? Ini Bapak. Oh, itu Bapak saya. Iya. Berita kayak sokot ya, Mas. Kita lihat ya. Kamu tongsoknya lah kowe ah. Aku kan udah kenyang. Oh, enggak dianterin ya. Iya. Ini sausnya di pisang bisa. Oke. Segala baik. Enggak apa. Segala baik ya, guys ya. Amel itu emang perusuh. Nama orang Amel itu orang perusuh, kalau bukan perusuh itu. Mana dia ya, si Tiar ya? Kemana dia ya, guys ya? Ya, oke okay guys, jadi ini si Gaby rungkat lagi kayaknya cuy. Sharenya kayaknya pecah dah, soalnya bunyi oi. Retek-retek cuy. Dan ini kita sama Amel cuy. Ya. Kamu apa? Ya. Ya guys, kita skip, kita nanti lanjut cuy. Masih lama guys. Dih, amit-amit ya Allah. Si Bawel. Oke guys, jadi kali ini kita bakal anterin Ibu Amel ya guys ya. Kita dia mau pulang ya guys, tapi ini masih macet-macet. Dih, amit-amit. Kita sebelin si Amel tadi ya guys ya. Hah?
Kenapa? Belum jalan. Belum jalan. Kamu nyutir kan kamu bisa. Hah? Kenapa itu mogok? Itu kenapa itu? Mogok atau gimana? Wah, nyampe mogok, cuy. Deh. Itu gimana, Cok? Itu gimana sih? Ya elah. Itu truk gimana? Itu truk. Kok mundur? Hah? Dia. Ini gimana ini? Ini kita hijau. Astagfirullah. Ini gimana sih? Oh, kebablasan kali dia. Oh, apa kenapa itu dia? Oh, itu tuh belum kegaet. Jadi kita mau nganterin Ibu Amel ya guys, karena udah malam guys. Udah jam berapa ini? Jam 9 ya guys ya. Jam 11 kurang. Jadi kita mau nganterin Bu Amel seharian, kita udah ajak dia Sun Mori ya cuy. Yo guys, kita lanjut nanti kalau udah berada di kediamannya Ibu Amel cuy. Soalnya ini perjalanan lumayan ya cuy. Mulai pegel juga gua di jalan ya cuy. Ngebacot gitu ya cuy. Sampai ngebusa gitu. Woi. Iya. Gimana? Gimana? Sini. Senang. Mau minum. Sini. Senang pisan diajak jalan-jalan, beli rame. Pokoknya doa terbaik buat almarhum. Bang Den bagus, tapi minum dulu tuh ya. Ya biar lancar, bisa lah nggak cerewet kalau minum. Padahal panas-panasan ya tadi ya. Ya panas banget kan. Pokoknya buat almarhum Den bagus biar dilampangkan kuburannya gitu kan. Pokoknya doa yang terbaik deh. Aduh, tapi aku gak bisa ngomong banyak-banyak. Pokoknya banyak, aku senang. Terima kasih ya sudah ngajak aku ya bagian. Gak apa-apa panas ge, tapi aku senang. Yang penting kan sama kamu bagian kata. Rame banget pagi wuh sama bocil kematian. Kebanyakan bocil ya. Iya, mereka tindihan aku. Tindihan. Iya, makanya aku berdiri itu pas jiklon bagi-bagi. Itu apa? Bagi-bagi stiker. Aku menikatin lihat. Kapan? Iya mas, dikurang bagi-bagi stiker. Karena aku lagi duduk. Itu bocil kesini-sini. Ya Allah, dasar memang abang dikurang ini. Mau makan lagi gak? Enggak. Ya, tapi seneng ya? Seneng banget walaupun baru, kepanasan nih. Dan baru pertama kalinya. Aku hinyai lah. Baru pertama kalinya. Tapi aku seneng banget karena sama AA. Minggu depan mau kemana? Minggu depan jalan-jalan, kayak SMA enaknya ke Curug di pagi. Enggak, aku belum gajian. Tenang. Mori, Sun Mori aja, kita ajak lagi Sun Mori. Iya. Paling ke food court. Kemana wey yang penting, Sun Mori itu apa? Nyari nasi uduk ya? Iya. Balahan itu. Coba aku tanya ke kamu definisi Sun Mori itu apa? Reading, nyari nasi uduk. Sama apa? Foto-foto doang ya? Buka aja Sun Mori itu nyari nasi uduk ya. Ya udah itu. Nyari temen? Iya. Nyari temen lah. Pokoknya aku senang sama hari ini. Walaupun ya panas, ya pegel. Banyak banget orang buat cerita kematian. Dah banyak banget intinya aku senang. Ya udah. Oke guys, jadi videonya sampai sini aja ya guys ya. Deh guys ya, videonya masih aja ya guys ya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Buka sebelum ngomong teh. Gini ya, boom gitu kan. Aku gak bisa. Udah gak bisa aku boom gitu. Kenapa? Gak bisa, ini guys ya. Ini masih gini. Syamah ya guys ya. Kalau meruk halus. Oke guys ya, untuk videonya cuma sampai di sini hari ini. Itu untuk enggak tahu, aku enggak ngerti lagi, enggak bisa. Udah iya, malu aku. Oke guys, buat video selanjutnya.